Jadi hidup itu sesimpel itu, mati TV, rusak TV, ada lagi yang baru. Begitu aja terus. Karpet harganya 200 juta ya, teteh-teteh di rumah. Cuman buat tatakan meja. Apa? Selesai pada karantina kemarin ya. Gimana karantina, hidup di karantina? Membosankan. Oh, membosankan. Kita beda hotel ya, karena kalian harus tahu diri. Nah, ini gue baru beli TV lagi. Hati-hati, Pak. Gue kira duit lo habis buat bayar karantina. Oh, kata siapa? Nggak tahu kan, dugaan. Oh. Katanya gue di Depak ya? Iya, di Depak ke hotel yang harga 200 ribu. Hotel ini kali ya, hotel buat begini kali. Nah, yang jamuran, yang banyak cikungunya. Nah, tuh. Jadi, Beb, TV ini tiba-tiba tidak bisa menyala. Tidak tahu faktornya apa, mati tiba-tiba, ya kan? Langsung diganti sama yang baru. Coba. Ini, kan? Coba, apa? Jadi hidup itu sesimpel itu, mati TV, rusak TV, ada lagi yang baru. Begitu aja terus ya, Abang. Sekarang Abang lihat, kalau dia bisa lihat Abang udah agak kurusan. Pinggangnya udah mulai sedikit menghilang. Perutnya udah mulai mengecil karena apa, Bang? Diet. Diet apa? Makanan diet. Makanan diet. Abang ini good, pinter dia. Karena kita mau kemana? Mau di Afrika. Ice cream. Kita mau ke Amerika. Kita mau ke Amerika, mau main salju. Tapi aku masih takut disuntik. Masa kamu takut disuntik? Ini daging semua nih. Nih liat. Ami masih sakit. Coba lihat dulu. Nih, ini daging semua. Masih sakit. Ini mana ada sakit-sakitnya disuntik. Nih, yang ada kamu kegelian. Disuntik tuh rasanya gini nih. Nih. Gini kan? Gimana sih? Masa daging semua takut disuntik? Suntik tuh jarumnya cuma segini nih. Renzo aja disuntik nggak nangis. Ayo rapiin yang bener, Teh. Ini perhatian ya buat semua para ART dimanapun kalian berada. Kalau ngelap itu usahakan diangkat, jangan dielap itu doang. Angkat bawahnya juga keelap. Nah, langsung dia sadar. Iya benar. Enggak, kalau yang Teh ini mah udah pinter kerjanya dia. Dia udah pinter. Nah, biasanya buat ART yang baru tuh kadang-kadang kalau ngelap kan cuman set gitu, sepenglihatannya aja, itu nggak boleh, harus angkat bawahnya gitu. Bapak waduh dah. Tunggu dulu nih, masih pilih turun dulu, udah dekor dulu. Jangan, ini kan tetap apa kan? Tetap apa, tapi nanti tunggu. Seminggu, akhirnya bisa nonton lagi loh setelah 2 minggu. Lebih kayaknya. Kenapa tidak atau gimana? Hah? Kenapa tidak atau gimana? Gak ada kenapa-napa, mati aja. Kena sial aja, Mas. Kena sial kayaknya deh. Kesana lagi. Aneh. Tiba-tiba metong, Ciong. Ya. Ini metong. Tiba-tiba semua. Kau digigit tikus kali apa? Abang, kalau tikus berarti abang tikusnya. Ya kan? Aku pernah gigit TV. Masa? Enggak. Itu bantal-bantal habis tuh bau iler.
kamu ya? Tadi apa emang gigit-gigit tapi? Gimana kami tahu? Lintang! Lebih kecil ya kayaknya? Kayaknya. Kurang besar lu ya? Oh, udah cukup. Ini mata aja kadang-kadang suka sehek sakit. Teh! Tolong ambilin itu koper-koper yang ada karpetnya. Nah, kemarin kan gue dari Turki. Dari Turki gue membeli buat tangan untuk menyenangkan diri gue sendiri. Lah. Gue beli karpet yang harganya 200 juta lebih. Tahu enggak kamu 200 juta? Kamu kan punya tabungan di bank ada berapa? 10 berapa? 10 aja, Om. 10 apa? 10 uang. 10. M. Itu uang siapa? Iya. Tapi itu kan di rekening Aska. Aska nih. Oh. Dia udah gede mah duitnya udah dia masih segini aja duitnya udah banyak emang ya. Wow. Nanti kamu kalau kamu punya pacar duit kamu mau kasih pacar kamu enggak? Enggak kan? Enggak. Duitnya buat kasih siapa? Buat aku aja. Apa? Buat aku aja. Boy, kamu buat beli apa? Kalau kamu udah dewasa. Kamu tahu pacar itu apa? Kau tahu itu bukan pacar. Enggak, kamu tahu enggak pacar itu apa? Tahu. Apa? Pacar itu apa? Cowok yang udah married. Nah tuh, kalau anak gue itu ya tumbuh kembang sesuai sama umurnya. Dia taunya pacar itu orang yang sudah menikah. Kalau belum menikah, belum pacar namanya. Bagus. Iya lah, ayo. Nah ini dia kopernya. Sesambil. Buka, Pak. Karpet ini kita ganti sama karpet 200 juta. Sini, bantuin. Buang aja kopernya. Ayo, Pak, bantuin dulu, Pak. Ini, Pak. Buka. Meja ini. Cepat. Ayo, gerak, cepat. Harus gotong royong, nggak bisa itu berdua. Jadi kebersamaan itu penting sekali untuk sehingga cepat selesainya pekerjaan-pekerjaan. Nah kalau sini aku pakai elektrik semua. Terus ada yang ini yang tadi sudah robot. Tinggal bapaknya aja belum diganti sama mesin. Iya Allah. Kenapa nih? Sana aja. Aku juga kayaknya kepikiran pengen punya asisten yang mesin yang robot aja deh. Jadi nggak main perasaan kalau dimaki ya. Ini diangkat sana, digeser, ditarik, nah. Boska. Nah, itu dulu, biar ngapot ini. Nah, ini. Ini pertanyaan nanti di bagiannya bisa. Kotoran di rumah kalian pasti banyak ya. Aduh. Oh, sebentar. Ini harus dibentuk nggak sih? Habis kan? Ya.
cuman buat tatakan meja. Apa? Awas, jangan sampai kena susu, tumpahan ice cream. Jangan sampai. Gila. Sampai kena. Bersih. Kakinya pada bersih nggak sih? Bersih. Kurang kak, kurang deh kayaknya. Kurang ke situ. Di sana. Atuh, ini ngerumut. Ngerumut itu. Samain ini dong, pintunya apa? Garisnya samain, jangan sampai miring. Sisi sikit, Van. Hah? Sisi sikit. Garis-garis. Ih, lihat. Ini miring ya. Ini miring ya, kelihatan. Garisnya samain, Tuhan. Tuhan. Ini sama ini harus sama nih. Nah, mendingan dia nggak bisa ngikutin garis ini, harus melebihi garis ini nih biar sama. Kurang. Coba deh, yang ngerti maksud gue. Diartikan. Banyak kan? Enggak, kelebihan, Pak. Kelebihan, Pak. Sini nanti dikit. Jangan sampai ini, kan detailnya nggak kelihatan kalau miring. Kayak miring. Miring teo. Miring. Miring sedikit yang ini ke sini. Ini maju dikit nih ke sonoin. Tuh. Kawan. Tuh garis miring tuh, Will. Ulangi, Pak. Karpetnya mundur lagi, Pak. Itu terlalu ke dalam situ banget tuh. Jadi ininya kosong. Berarti karpetnya di sini. Iya. Karpetnya sampai sini, Kak. Kalau dulu ada ke dalam itu. Ada di sini, Dek. Lah. Sini tikus. Apa harus dulu bang? Harus dulu bangnya. Kita mau geserin di sini, Kak. Geser dulu ya, geser dulu. Coba, main sampai kameranya lu. Begitu. Angkat ke sini muat ya? Ini harus dimulai. Abang jangan turun ya. Halo. Kucing. Halo kucing. Ya. Abang jangan turun. Tapi ini dulu. Kucing atau tikus? Ini maju. Miau. Ini garisnya. Ini cukup gak? Kamu mau maju lagi gak? Ya deh segitu. Segitu. Ya udah pas. Nih sesuai garis ini ya. Yuk kita nonton. Nonton lagi. Yuk kita ngarap. Ondel-ondel. Ntar ya, ngarap dulu. Coy. Nah ini masak dong nih. Sini lagi ya. Yuk. Sodikap ini. Dikit aja. Sodikap. Mana bang? Mana? Kurang sini. Sedikit aja. Sini ada ya, halau. Hah? Sini dikit. Kurang sini? Iya. Halo guys. Halo guys. Hah? Ada kita di sini. Udah. Nanti kita tinggal majang satu pajangan yang dari Turki lagi, harganya 28 juta. Harganya sebenarnya 40, cuma gua tawar karena dia tahu gua artis. Gua dikasih tawar tapi foto barter. Orang luar negeri ngerti juga ya sama barter foto ya. Sekarang gua mau mandi dulu karena mau syuting Langit Entertainment.